Halo guys, welcome back to Takemi Vlog. So, sekarang tanggal 20 hari Senin. Ya, lagi naik Takemi. Ini Mimin Whetstone. Hari ini Takemi project di Dewata Motor. Project apa? Tunggu aja, stay tune ya. Oke guys, kemarin kan si Whetstone yang narok mobilnya. Sekarang itu Takemi udah ada di Dewata. Itu ada aku teguh sendiri, tapi nggak mau direkam, jadi kita diem-diem rekamnya. Ini Takemi, ya ini ya, ini turbo standar. Nah ini loh, kelemahannya turbo standar itu biasanya gampang rusak sininya, biletnya loh, gampang uglik. Tapi kalau uglik biasanya normal kok, emang gitu. Turbonya udah dilepas. Nah itu ada kukunya. Mana ku? Tubuh ku? Ini ada piping, intercooler. Dendi sih. Ini downpipe. Eh ya, ini downpipe. Sebentar guys. Ini header dari bag motor. Piping dari Nitro Speed, Flex. Ini ya, hose sama klepnya juga dari Nitro Speed. Tapi masangnya di Dewata. Ini ya, kotaku ini memang nggak tahu ya. Ya ini nggak tahu ya. Ini mungkin F55 ya. Tapi pokoknya turbo gede, nganggur. Nganggur kape bangsat. Nah ini ada MK7-nya kotaku yang ya biasalah, goblok lah. Emang motor mesin aja, kabut katanya. Oke, ini turbonya udah kepasang, jadi pakai SKS. Oh, asalnya ini F42, tapi nggak tahu. Tapi looks-nya sudah beda. Ini sudah dapat, ini diganti klaimnya sama kotaku. Thank you, Paul. Header udah kepasang, tinggal jumpat. Jumpat harus diapal dikit, soalnya nggak cukup di bagian sana. Terus beberapa lain-lainnya masih diapal. Tapi soon, ini sudah di ketiga dan wis masuk. Ini biskuitnya kalau salah, tapi udah kepasang. Let's go. Main-main ke bengkel Dewata, ada mobilnya si Tameng. Iya, ini nggak tahu lagi ngapain, pokoknya mesinnya tambah hedon rek. Loan. Gua ya tok-tok anjene Megi setok ini. Kapan aku bisa naik turbo? Takut toh, lampunya double crochi. Oh, sabar. Laser black, apalagi SSR Type-C, Remy BBK, blue brake kit, body kit. Wah, gaya tok, bus materi. Turbonya udah nyala. Turbonya udah nyala, piping udah dibenerin semua. Cakep deh. Engine B, keren lah. Jagoan gue ini bos. Guys, oke, quick update. Jadi Takemi sudah melakukan beberapa modifikasi, mulai dari yang kemarin body kit, bakal modul dari Let's Store sama Young Motor, side skirt repaint by Want to Try, stop lamp, spoiler, diffuser, masih banyak lainnya. Cuma kebanyakan masih belum dicuci kan? Ya karena ya Anda lihat sendiri ya. Cuma ini sudah keren banget. Thank you Paul untuk semua supporter yang sudah bantu. Next, besok ya kita akan melakukan beberapa modifikasi. Modifikasinya kita tambah saber lagi guys. Kita kecanduan saber, kita beli saber lagi guys. Oke, kita langsung aja ke Blinker Studio. Oke, seperti biasa Takemi ada di Blinker Studio. Lagi
garap. Nah ini guys, petrosifnya Takemi yang dari Kuraf. Ayo dilihat guys, blue carbonnya wantu cerai, cakep banget. Memang wantu cerai lah. Jadi nyala guys, nanti ini bisa nyala guys. Nanti dipasangin sama Blinka Studio. Nah terus kita mau, aku mau lihat nih. Jadi di Blinka Studio itu ini guys, mereka tuh jualan guys, simple guys. Nah ya. Ini menurutku sudah barang langka ya guys. SR2 ini barangnya sudah barang langka. Wah, maka susah dicari. Terus mereka ada setiap karbon. Ini ada displaynya. Gak tahu ini buat Innova apa enggak. Ada poci-poci Innova, poci Fortuner. Ini Hyundai. Wih, ada stopnya Land Cruiser ada bawah sana. Mantep guys, ini mantep pol. Mantep. Terus ini guys, aku ini tertarik sama ini. Ini nganggur ini. Diambil gak ya enak. Oke, sekarang udah ditambah Heavy Edition 11.36. Keren pol. Thank you Bling. Oke, sekarang tanggal 4 hari Selasa, kita sama Slipper, sama Polo, sama Brian, sama Darren, sama Brian ya. Hari ini kita mau tuning, terus tuker muffler dan lain-lain nih guys. Nah, kali ini Takemi disupport, ini front pipe dari Dark Tetra, dipinjemin, thank you. Sama twin tail dari JFM2. Muffler drag itu dari ini. Apa kon kok gelem? Kan kok gelem nih jemi aku drag V tuh? Kan aku konco baik untuk tak dipenuhi. Oh ya, kamu tapi jemi box gue tau ya tadi. Gak apa-apa lah ya. Oh, sabi. Tak dapet mana. Oke. Jadi ini mobilnya ya, Slipper. Ya, ini dia pakai dual exitnya. Itu lah pokoknya. Punya Takemi juga. Nah ini pakai boxnya Takemi. Ini yang bukan anak sini, bukan anak Dewata, tapi kesini ya. Gak tahu ngapain. Der, tapi aku mau tanya Der. Kamu apa ya, tuning, pasang turbo, apa-apa di Dewata, menurutmu servisnya gimana? Oh iya, paling jos. Berarti gini? Oh jelas. Tapi tuningannya enak, Iya, goib. Goib? Iya, iya. Standard ya? Gak komen. Enggak, soalnya standard ya? Standard remap. Padahal turbonya 2800cc, bosku. Don't play. Takemi udah di Reno. Sekarang jam 3.34, biasanya toko gak mau kalau jam-jam segini, tapi gak apa lah ya, kita paksa dulu lah, sekali-sekali lah kok. Ya ini udah di dyno, tadi gak bisa nge-video soalnya aku kue bangsat. Hasilnya 207 ya, main lah, gak apa-apa. Katanya teguh tapi sudah bagus sih. Nice work. Oke, jadi ini setupnya, ini setupnya Takemi sekarang, pakai open filternya ini, terus ada stikernya, you look dari ini, look. Ini yang katanya penambah horsepower ya? Iya, nambah 20 WHP, terus open filter pakai KNN seri biasa, paling main game buat ekstrim, boost controller yang asli di sini, aku pindah di sini supaya lebih gampang. Aku pakai F42, RHF, SKS, RHF, F42. Apa lagi ya? Pipa intake cooler dari Mac Motor, header dari Mac Motor, piping apa ya? Downpipe dari Proteco, jadinya nggak jadi sama Mac Motor. Apa lagi ya? Open filter dari Bangsat ini pokoknya, dari ini. Yago. Wah ya, ini coba. Gaspol. Oke, sekarang kita tanggal sekarang kita tanggal 6, kita sama David Ventura. Kita lagi mencoba masang apa ya, pintilnya lagi. Kemarin di Dewata nggak bisa karena ada kendala. Which is kendalanya apa nih? Oh, kalau kendala nggak salah itu kena chassis sama kena diffuser. Jadi sekarang kita ada di SMS disuruh sama Devil. Katanya bisa, jadi kita coba karena kita mau ngalahin gitu.
ngalahin bacotnya, bukan ngalahin kenceng ya. Kita mau ngalahin bacotnya aja, ya toh? Ah. Light Devil. Tapi menurutmu kenapa kok apa ya? Tubuh ini kenapa kok goib? F42 ini kenapa kok goib? Soalnya Ronnie Howe Power 507 punya. Ya, intinya ini kolaborasi antara 507 naik motor ambil Takemi. Ambil Takemi ambil Dewa. Ya, saya udah pamin. Nah, yang nonton channel Devil ada Pak Min. Nah. Oh, enggak tahu. Aku enggak nonton channelnya Devil. Channel Devil gini soalnya. Wes. Wes.